Welcome to Login. Di episode kali ini, aku bakal kasih tahu kamu rekomendasi 3 smartwatch terbaik, range harga 1 jutaan yang bisa kamu miliki. Penasaran ada apa aja? Tonton video ini sampai habis ya! Sebelum kamu beli smartwatch, pastikan kamu mengetahui betul mengenai spesifikasi dan juga fiturnya. Nah, untuk yang range harga 1 jutaan, fitur yang harus ada itu water resistant atau anti air. Zaman sekarang sayang banget ya kalau smartwatch kamu belum anti air, apalagi buat kamu yang hobi olahraga. Ngobrolin masalah olahraga nih, fitur workout yang ada di smartwatch kita bukan jadi sekedar gimmick lagi nih. Karena dari hasil workout itu, kita bisa kontrol kesehatan kita nantinya. Selain itu, punya fitur GPS juga oke loh, karena kita bisa cek lokasi tidak hanya dari smartphone, tapi juga dari smartwatch. Terus, fitur notifikasi juga penting nih. Jadi, kalau ada telepon atau chat masuk, kamu bisa langsung cek melalui smartwatch kamu, tanpa ribet-ribet keluarin smartphone kamu dari kantong. Dan yang paling penting, baterainya harus tahan lama, supaya nggak sering-sering nge-charge. Nah, ini dia nih, 3 rekomendasi smartwatch 1 jutaan versi Lini kini. 1. Huawei Watch Fit. Dua, Mobvoi TicWatch E2. Tiga, Amazfit Verge. Nah, ini dia tabel perbandingannya. Gimana? Udah ada pencerahan belum nih? Buat kalian yang lagi bingung mau beli smartwatch harga 1 jutaan, semoga dengan video ini bisa membantu kamu untuk membeli smartwatch idaman kalian. Thanks buat yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini ya. Eits, jangan lupa share supaya video ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Mau tahu informasi teknologi lainnya? Makanya login dulu biar tahu.